Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dengan demikian bendungan Pius untuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diresmikan oleh Presiden. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya cintai. Karena perubahan iklim, ke depan air menjadi kunci bagi kehidupan kita. Sekali lagi, air menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, utamanya di NTB. Baik itu untuk pertanian, baik itu juga untuk air baku, air minum kita. Oleh sebab itu, pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun 7 bendungan di NTB. Hanya di NTB, paling banyak. Dan bendungan Tius Suntuk ini menjadi salah satu bendungan besar. Bendungan Tius Suntuk yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat ini menghabiskan anggaran 1,4 triliun rupiah. Berarti 1.400 miliar rupiah. Itu duit semuanya. Kapasitasnya 60,8 juta meter kubik. Akan menampung air sebanyak itu, besar sekali. Dan manfaatnya untuk irigasi 1.900 hektar, untuk air baku 680 liter per detik, dan juga bisa mereduksi adanya banjir di sekitar Sumbawa Barat. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan bendungan Tius Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.